Terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini saya akan mereview formasi 4-2-2-2 dengan 2 AMF. Karena kemarin ada viewer yang request formasi ini, jadi saya akan review sekarang dan katanya formasi ini sekarang lagi meta. Dan memang benar formasi ini lumayan enak. Tadi saya sudah coba main beberapa match, sehingga sekarang saya tinggal satu match lagi untuk menuju divisi 3. Dan nanti saya akan tes lagi formasi ini, apakah formasi ini bisa mengantarkan saya menuju divisi 2 atau bahkan divisi 1. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini formasi lawan 4-1-4-1 dan tadi lawan kita itu divisi 5 ya. Harusnya sih gak terlalu susah. Dan di sini untuk kedua AMF saya menggunakan duet Neymar Messi, lalu untuk CF di depan saya menggunakan Kylian Mbappe dan satu second striker yaitu Thomas Muller. Oke, sekarang kita lanjut saja ke pertandingannya. Di sana ada The Rest diberikan kepada Kevin De Bruyne. Kalem, kita coba bertahan. Tadi manajer lawan apa ya? Penguasaan bola apa serangan balik cepat anjir. Oke, kita lanjut lagi. Deres umpan ke Pedri. Awas-awas. Bahaya cuk, formasi 4-1-4-1 ini penyerangannya pasti dari sayap ya. Oke, kita lanjut lagi. Kurnia Mega umpan ke Robertson. Nice. Yuk, kita coba bangun serangan. Umpan ke Neymar yuk. Sip. Dan yang saya suka dari formasi ini yaitu kedua AMF-nya, jadi kita bisa main gocek-gocek manja. Cuman kalau Messi jarang saya main gocek-gocek sih, kebanyakan placing-placing jarak jauh ya. Baru di sebelah kiri AMF-nya Neymar itu baru saya main gocek-gocek. Karena udah lama gak main gocek-gocek anjir, dari kemarin season kemarin atau sebelum update itu saya main crossing-crossing mulu ya. Jadi untuk season sekarang saya akan coba latihan lagi untuk gocek-gocek menggunakan Neymar. Kita akan lihat apakah tangan saya ini masih fast hand atau udah slow hand. Oke, kita lanjut lagi. Dembele umpan ke Kevin De Bruyne, dapat-dapat. Sip, yuk Robertson, kita back pass dulu ke Kurnia Mega. Awas-awas, hampir cok. Ih, awas dapat. Yah, goblok ya, aduh di crossing. Wih, hampir untung Mbappe sundulannya pengo ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Yuk. Kurnia Mega kita umpan ke bawah dulu, kalem-kalem. Kita coba bangun serangan lagi, jangan terlalu buru-buru. Rudiger langsung umpan ke depan. Ih, dapat. Oke, kalem-kalem, nice Messi. Yuk, oke, kita umpan ke tengah dulu. Sip, masuk. Oke, Mbappe. Nice, Neymar. Kelas. Nah, udah fix goal, co. Oke, kita gocek-gocek. Sedar. Yah. Koplo, co. Anjir. Gocekan elit gol sulit. Co, koplo ya anjir Neymar, co. Aduh, oke, gak apa-apa. Nice try. Kita coba lagi ya. Banyak kan gaya, anjir. Gocekannya kok gitu ya. Aduh lah, biasanya double touch kayak gitu anjir, cepet ya, seset langsung placing cok. Itu kebanyakan gocek sih itu, terlalu banyak gaya anjir. Mungkin karena udah lama nggak dipakai jadi pamer skill ya sekarang Neymar gua. Oke, kita lanjut lagi. Yuk Messi umpan ke tengah. Yah, anjir loh, keras cok. Oke, masuk. GG, ayo jangan sampai kaku lagi. Oke, kita berikan tendangan pasoka tapi bohong. Kelas, placingan pelan tapi mematikan anjir. Oke, kita lanjut lagi. Nice. 1-0, yuk bisa yuk. Nah, ini mulai seru anjir, gocek-gocek menggunakan Neymar ya. Udah lama nggak pakai Neymar, seru cok. Sekarang pakai Neymar lagi. Dari kemarin crossing. aduh. Oke, kita lanjut lagi yuk bisa yuk. Minimal 2 gol atau 3 gol lah ya. 2 gol kurang sih. Oke, kita lanjut lagi. Apalagi cuma 1 gol nggak seru cok. Oke, ih lama cok, ayolah. Uy. Oke, awas dapat. Hampir bor. Oke, dapat. Ih. Oke, kalem-kalem kita coba bertahan. Varan mau umpan kemana? Iya. Dapat. Sip. Yuk, langsung counter attack. Sip. Muller umpan ke Mbappe. Dapat. Yah, kok ke situ sih Mbappu. Goblok, cok. Oke, kita lanjut lagi. Dembele, awas. Mau diumpan ke tengah. Nah, aja. Aduh, cok. Awas ngeri Mbappe. Nice Rudiger GG. Bang Rudi GG, cok. Oke, kita umpan ke Mbappe. Muller, yah. Kok ngelawak sih Muller, cok, apa ya? Kocak anjir. Oke, terus. Aduh, kosong atas, cok. Ya. Atas kosong anjir. Hampir. Nice, ya. Oh, diumpan ke lawan sih. Ih. Cok, nice. GG, cok, baik. Ya. Oke, nice anjir. Derdekan, cok. Derdek anjir, digempur mulu ya. Untung baik gua dua-duanya GG, Bang Rudi sama siapa tadi? Fanjik. Oke, kita lanjut lagi. Awas, ya. Kok gitu sih Messi, kenapa ya? Berat becuk Messi sekarang anjir. Oke, kita lanjut. Ya, diumpan ke situ mulu, cok. Awas. Nice, Kurnia Mega GG. Oke, kita lanjut lagi di babak kedua. Sekarang skor 1-0, gol dari Neymar mantap ya, tendangan tipuan. Oke, kita lanjut lagi. Bisa yuk gocek-gocek lagi yuk. Kalau gocek menggunakan Messi itu sulit ya, entah kenapa loh. Padahal harusnya dribblenya lebih GG ya. Mungkin karena speed sama akselerasinya kecil sih. Itu jadi bikin berat ya, gak terlalu lincah.
Oke, kita lanjut lagi Mbappe umpan ke tengah. Ya kok ke situ sih Mbappe? Kocak anjir Mbappe sama Muller ini kocak semua, cok. Oke, kita lanjut lagi. Awas, nice. Yuk, masuk. Mbappe. Yah, gak mau lari. Aduh, cok. Dapat. Oke, kalem. Yah. Sumpah, cok, apa ya? Kocak semua, cok, pemain gua. Aduh. Wah, ini ngeri, cok. Digocek ini enggak ih, sumpah lo. Rebut kocak. Nah, sip. Yuk, kalem-kalem kita umpan ke tengah dulu. Casemiro, nice. Yuk, masuk. Casemiro, gua pecat lo anjir 2 kali, cok. Awas. Buang, cok. Nice. Oke, amankan dulu bolanya. Jangan sampai di placing manja. Oke, Cancelo. Awas, Pedri. Aduh, ngeri, cok. Yah, ngeri nih. Ya, aduh. Wah, udah. Oke, kalem. Oke, Neymar. Umpan ke tengah. Messi. Dilan Mbappe. Neymar lagi. Mbappe. Berapa kali gua pecat juga, cok. Mbappe, cok. Turun gaji, anjir. Ini cuma Neymar doang ya yang kita masukin sekarang. 1v11, cok. Oke, kita lanjut lagi. Awas. Wish, nice, Kurnia Mega. Cuma 2 pemain yang GG ya, Kurnia Mega sama Neymar doang ini. Sisanya NPC anjir. Oke, kita lanjut lagi. Mbappe masuk, Neymar. Berapa kali sih Mbappe ini, cok? Goblok, cok. Oke, awas lo. Ngelawak lagi gua pecat anjir. Yuk Neymar gocek, nice, putaran manja. Lari Neymar, masuk Mar. Nice, GG. Oke, kita placing. Yah, terlalu rame, cok. Langsung digempur anjir, itu udah ngelewati 3-4 orang loh. Anjir lah. Oke, kita coba tipu lawan kita. Langsung kita crossing. Sundul. Alah cok, suram. Dan di sini saya telah memasukkan Erling Haaland sama itu ya, siapa? Kevin De Bruyne, terus siapa lagi tadi ya? Pokoknya saya ganti pemain lah, yang pengen saya ganti semua cok. De Paul sama itu loh, PUTW sekarang siapa sih? Lupa cok, Harry Kane. Oke, kita lanjut lagi. Awas, masuk. Nice. Kita back pass ke Kurnia Mega. Oke, awas. Hampir bor. Oke, kita umpan ke sini. Nah, sip. Yuk, Casemiro umpan ke De Paul. Berikan pada Harry Kane. Masuk, De Paul. Kelas, ori. Lari, De Paul. Placing. Aduh, cok, malah. Sulit, cok. Gak ada Neymar, anjir. Udah gua ganti tadi, ya. Neymar yang lincah, cok. Cuman staminanya udah habis, cok. Oke, kita lanjut lagi. Cancelo, awas. Kita coba bayangi, nice, dapat. Oke, please satu gol lagi lah. Yuk, oke, Haaland masuk. Kelas, ih kok gitu sih Haaland umpannya, goblok, cok. Yuk, Harry Kane, tendang. Wih, dapat. Ih, apa sih kipernya, siapa sih, cok? Anjir lah. Goblok, cok, 2 kali gak gol loh. Oke, kita main ke sini, langsung tendang. Anjim, plus teh. Yah. Sampai blibet kan gua ngomong, cok, mau ngomong stunning shoot sampai apa tadi, seperti itu doang cok. Oke, kita lanjut lagi. Please 3 menit ini bisa yuk, 1 gol lah cok. Masa satu apa match penentuan 1 gol doang gak seru anjir. Oke, nice, dapat. Oke, please penentuan nih, masuk. Harry Kane lari, placing, dar, GG, nice, GG cok, gol menit akhir. Oke, 2-0 lumayan lah ya. Oke, nice, kita naik ke divisi 3 ya guys ya. Dan di next video atau mungkin lusa atau kapan lah, kita lanjutin lagi saat saya sudah menyentuh match penentuan menuju divisi 2. Atau next-nya lagi bisa menuju divisi 1. Pokoknya itulah ya. Oke, sekarang kita lihat apakah langsung naik divisi 3. Harusnya naik sih. Dan ini perayaan pemain kita. Ada yang selfie, ada yang... Oh, ini Haaland selfie, cok. Haaland ini narsis doang, cok. Nggak ngegolin, nggak apa. Selfie anjim. Tadi yang ngegolin terakhir Harry Kane ya, sama gol pertama tadi Neymar. Oke, sontekan manja Neymar anjir. Oke, nice, perayaan GG anjir. Dan kita lihat statistiknya 6-1 cok, 6 tembakan yang gol cuma 2 anjir. Man of the match man Neymar ya. Oke, kita lihat saja apakah naik ke divisi 3. Nice. Oke, kita lewati laga tersisa langsung ya. Oke, sip. Dan kita telah naik ke divisi 3. Kita lanjut di divisi 2 nanti ya. Oke.